Oke, terima kasih masih menonton Maman Arja Channel. Kali ini kami bikin film lagi, guys. Terbaru, tersip, terhebat. Spesial Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bersama bintang tamu kita, Tamonggus. Dan ini Galuh Channel. Dan ini Joker. Oke, selamat menyaksikan. Naon lah kutip penting yang buruk-burukin. Orang ke CS gitu, udah hudangkan. Ayo naon, penting dia. Ayo gak ada dulu lagi. Kotok manis laku, tak. Alhamdulillah, menang berhadu ya. Terus, sana kapan? Kapan harap lah ya. Orang lebaran tak bagi seminggu deh. Bakal disukan. Serius, saya tak khawatir. Saya tetap jawab, khawatir. Jadi tenang, saya beli baju anak-anak. Sekarang orang kemasan, beli baju, habis itu 15.000, masih cocok. Anu bener baik ya, lebaran beli baju anu harga 15.000. Bung, aing mah, ada gitu mah, bung ke pasar. Mendingan aing hangga butik baik, jarang baju anu bagus sekalian. Lagas ya, kemarin beli baju tugas aneh ke butik. Lu bener baik. Jadi 500.000 etanya dibalik-balik. Alhamdulillah, pertengahan puasa ya. Sugan bae ye lembur aman. Biasana tara lebaran kieu sok loba pamalingan nya maling kotok, maling embe keman nyar babaturan ya. Kudu dimusyawarahkeun ye ronda kudu gradi ieu geun deui ya. Kudu diaktifkan ronda cara lebaran soalnya. Ih, itu kayak Pak RT ngapain dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sini. Wih, sorangan bete. Tamu ya ya. Wih, ada dia. Tuh, gua ger pusing ya mikiran lurah kamari. Lebih jangan ke orang. Kita diamankan di lembur ya, nek lebaran cina. So, iya. Maling, Rawan. Rawan maling. Kumaya di pancaranan ketemu pemuda ada lembur ya. Hadekan ya lembur ya supaya aman. Ada orang kita tadi getas nyeris mah. Oh, alhamdulillah. Tetap bagus tetap. Kudu di ikan nyeris mah ya. Di pokoknya bener-bener ya lembur orang kudu aman. Termasuk pemajikan batur kudu aman ya tak. Kudu maling ya pemajikan batur ge. Hari mana gitu. Aman kudu aman. Pemajikan batur. Iya. Atu ada bulan nak lebaran tanya. Anu maling-maling itu nanya. Eta motor garo nasi Hanif nya mana? Anu sering dibawa ke kebon. Leungit bari. Nu goreng teh ya? Waduh, geus gorengnya masih leungit kan anu kebar parah nu maling nanya. Waduh, ampun. Tapi ngomong-ngomong ya, dia aja tah. Cicip tah. Wih. Oh, oke. Cicip nya. Ubi sorangan bae ya. Sorangan bae. Wih, ya dicicip ya rezeki barokah Ramadan. Repot-repot ya mah. Dicicipnya. Awet naon nya. Alhamdulillah orang beri mikiran ieu ya pan. Pertalit aya. Oh. Bener pertalit awas meledak kita. Terima kasih. Ya. Kitu bae pesan urangnya sebagai RT di lembur ieu. Wayahna keamanan kudu diutamakan ya menjelang lebaran. Jadi suka kayak orang ngomong ke Risma-Risma di pemuda tapi orang yuk iya masalah ya orang pasti orang yuk baju lebaran macam gue orang waduh ayo baju partai orang di pasar Padang Cermen tuh loba 10.000 tilu ada tempat udahan tuh oh ada aneh saya tak mana ngecekan nomor HP ya babatur. Nek adik. Ya. Oh. Tekaduran di mana goreng sih? Iya, ari mana kali bari kredit. Dong si RT itu nek ngehubungan si RT lah sugan boga loka hayam. Di lebaran ya. Assalamualaikum, Teh. Kumaha ya kabarna? Waalaikumsalam. Ih, jasi galuh sugan yang masa aja hideung dia tekaduran. Sari ini ya. Coba goreng. Gimana adek ini? Udah mau lebaran 2 minggu lagi, belum beli baju. Gimana ini adek ini? Bajunya nih, mau beli. Mau beli baju. Uangnya mana?
Sugan Pak RT boga loka anu areka jolno eta foto. Foto. Ke kula nyarang tina HP. Minggu deui urang teh lebaran, anak-anak can beli baju sekali. Kumaha keadaan memang emang mungkin kan mah. Atunya duit ge usaha ka mana kitu. Atunya duit monggal poe pan, ku ari cau tutup panenan eueuh coba. Naon ge anu bisa dijual? Apa motor hiji anu dijual tah? Naon dia? Kita menjual motor hiji-hijina. Eta motor menangkan dia eta ulah gegabah walaupun goreng ge. Atuh asalkan anak dia kabeli baju, Mbak ya. Atuh ulah motor teuing nu dijual. Naon ge bogana ge urang cuman motor. Kotok tah boga urang hiji, salah eusi. Boga jual bae kotok tah. Teu naon. Jual kotok anu si Jalu eta ya. Gegabah mah jual kotok anu Jalu. Eta kotok 2001 pake tren. Atuh terus jual anu kotok mana? Eta kotok mah per biji eta teu naon bangkok tah. Yang dilelang lah. Yang penting anak-anak bisa kabeli baju. Sebenarnya yang metana gitu tidak naon walaupun aing sayang ge. Nyaris lah, bener ke es? Masanya es, Pak. Angges penting, ngantuk. Kayak sahur ke hidang deui. Angges sebenernya dek sare mah, gitu. Saha anu yang beli kotak ini ya? Sebenernya mah hokok yang beli kotak ya. Diletik di urutan. Terus sesuai, paling tawar 35 ribu. Aduh, lihat dulu. Ya, cuma buka lapangan. Ambil lapangan, Mbak. Orang buka, ya. Partner, ya. Atau nak bayar loket, ya, kotok. Atau nak bayar loket, kotok. Pasti lah, yang penting jadi lebaran. Oh, jadi itu, ya. Jadi pencet. Oh, lebaran itu. Ayo, ya. Ayo, kita fokus, ayo. Kita berdua, ya. Halo. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Di mana mana? Di imah. Iya, si Galuh, cenah yang beli kotok. Mana ente kotokna? Ari kotok mah aya urang mah. Bukan biji tah. Serius? Serius urang mah ya. Gitu mah kadieu bae kotok. Oh, ke mana kredit si Galuh yang PT lo, PT. Ayo siap lagi PR segala. Yang gas ditunggu kurangnya. Ulah kebal-kebal. Hari kita gas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rezeki ya. Aduh, kebeli ya anak menjual kotak baju. Gue telepon tina ayah kotak mah. Ayah, kau rezeki kan. Amis burung orang kayak mana ya? Coy, mah berangkat. Ayo siap. Paling lagi deket ini. Deket, lupa. Tapi menang duit saksi teh kula yo. Nyaksian alhamdulillah sugan ayang. Oh, gitu do bae. Ujung lebaran. Oke. Pemajikan kan RT ge. Yang penting pemajikan ulah memarahan wae lah. Oh, ada lebaran. Orang ge ingin mulai orangnya. Minum. Awas sak kedai tinggal. Lumayan menang-menang duit saksi. Tolah. Mana tuh? Kotak di putik. Kotak di putik jinjer ribet ya. Ah. Awas lah mesti dibayar duit saksi aja. Awi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, sikasih galu eta. Nyer kotok, ayo kita yang mulai kotok sugan bae ta. Nah, kira ngeta, gimana ngeta? Waalaikumsalam. Iya, mau si Galuh nyer kotok gimana? Mana kan ayo kotok tadi? Ya, kan ayo kotok. Kotok di mana kotok? Ayo tadi kandang. Di kandang? Ini gua aja kotok. Itu bae ya, ta. Cuma hubungan nomor ya, ya. Kamer, no. Mereka jual hayam itu ayah. Itu wayang apa ya, banyak? Kajen lah. Dapat 5 ayam gue. Ayo. Ini kan betina kan, periksa aja. Eh, gimana? Luar biasa, tertarik. Sip.
kui. Nah. Kumaha? Ieu malah leutiknya. Amun bisa mah kabeh. Ieu mah kotak. Ya Allah, leutik amatnya. Iya, leutik ge mah. Oh, ieu mah. Eh, berapa ya? Ijulnya ya? Amun eta 50.000 eta mah. Mun ieu 50.000. Eh, berapa ya? Ada 8. Eh, 8? Eh, ari si Galuh ni berapa? 8. Hari orang mah hayang beli lagi 2. Bisa 2 mah. Amun bisa mah gerut. Aduh, siapa duit napa cukup ente sih nak beli kotak, beli kotak mau duit ente maran gaya. Yang utang gue lah, RT lah. Iya, berapa ya? Berapa ya? 8 ya? 8. Atuh biasa be orang mah. Tekunan naon lah tenang-tenang bos. Ieu mah pan warga kula ieu. Tenang-tenang ulah mikiran Pak RT Pak RT. Paling ngerokok Surya doang sebungkus. Oh gitu. Cek abdi maka nya kumaha kuarikan ieu arek letaran nya. Bisik bapak nu maling mending dijual. Kajeun lah ieu wani ya 10.000-an ya. 10.000 mah jauh teuing. 10.000 mah meunang atuh. Bisa kieu 10.000 nya? 10.000 ya mah. Ieu kan kota nu geus leutik mana. Dia mah hayang 10.000 mah lain dia di masakan Padang serba 10.000. Ah, kitu melana. Iya mah atuh eta kene macam-macam bae. Lain masakan Padang 10.000, biasa masakan Padang jeung sia mah. Iya, omongan 10.000. Leutik naon tah? Atuh leutik ya mun 8 biji mah ieu sekenceng ieu. Macam-macam. Jadi mah teman ya. Geus jadikeun bae. Ngajual-ngajual naon tah mana ieu mah. Ay beraha jadi beraha. Mau duitna sabaraha mau duitna? Cukup meureun 10.000 ieu lah. Lamun teu kaberatan mah 10.000 sih. Tapi kakak ieu kira-kira hayang sabaraha ya? Geus lah urang dihitung 8 kali geus. Geus kieu bae lah ya. 400 geus deal urang mah ya. 400 mah kak kamahala, kamurahan. Baju. 500 pengis kabeh nya. Kumayanan kitu mah ayo. Oh, jadi kan jadi kan. Gua geus murah eta 500.000 eta yot. Mas Kak, siap gagah eta. Kumaha ya deal urang nya? Deal. Ayo, deal mah kitu. Entar parta ya. Duit aya ti duitna. Aduh. Pokok kan temu duit. Tah, eta tah. Dah, sia mah kebiasaan. Kapura kan temu duit ieu, tapi galun duitnya ge ya. Ya sudah penting mah jadi 500.000. Soal duit mah kagampang lah. Enak kana. Iya ya kana naon sih pang tambahankeun nya. Oke jagi sup urang ieu. Jagi sup urang ka Imang ke dibayarnya. Ari atuh. Meta kota jeung urang-urang mah kana dibere ieu kan dibere tarana duit rokok. Heeh, jadikeun bae sebagai ketua pemuda dukung bae ieu Imam Meuli pan daripada dipaling ge kotok sieun. Ah, eta lah bener rek lebaran ya. Kan lamun teu jadi bisa dicelengin ieu engke. Geus ieu mah. Duit teh sakieu-sakieu lah. Teu naon yeuh teu jeung rokok ora cemerokok. Bantuan. Depen apa ieu makanya. Hal satu non, iya kurangna 350 deh nya jagi supnya. Oh, kan kabelnya 500. Iya kan? Cocok kita 500.000 sih. Tapi amun puting-puting, kotak dibuat pemali, dititip kalau dari suka. Oh, titip kemanya? Oh, isup-isup aja kayaknya sekalian aja kontana. Siap. Oh, sekalian aja kontana. Nah, kayak dipikir-pikir ya si Tamung. Gagah deui duit menang mehna kotak masih boga kene. Mun aing mah di jual deui putih. Jeung PRT. Eh, kelah kebe. Kebe. Oh, kebe. PRT mah teh lokna menta. Bager PRT mah nya. Oh, gagah. Geus kumaha kana handy ya hatur nuhun ya. Geus dinyatakeun urang meunang hayam ieu. Pamajikan ngambak bae di imah. Atuh urang mah. Diantar ku urang, penjero bae urang hade bayar rokok bae. Urang keluar duit. Urang keluar duitnya. Mun untungna mah dina sieu bae duit urang dulu ya. Balik kana balik. Duit benar rokok aya keneh, motor aya keneh tah. Geus tinggal motongan lah tahun ini. Ah. Kan saat. Nih uangnya tuh jual ayam adik nih buat beli baju ya. Buat beli lebaran ya. Ya. Mau enggak? Hmm? Ya udah. Besok kita ke pasar beli baju. Yuk, masuk. Nah. Naon laku tiputing ngeburu-burukeun? Urang geus CS gitu gak udangkeun. Aya naon? Pusing
iya. Baik kan itu lagi. Otok nang selaku ta. Alhamdulillah, menang berhadu duit. 500.000 buat DP 150. Terus di sana ngapa? Ngomong bulan harap. Kok bulan harap lah ya? Orang lebaran tak bagi seminggu deui. Kelakaan sukan. Bener Mas Ari, oke. Orang iya. Serius saya tak khawatir. Pak RT tahu jawab, khawatir. Ya sudah sari gitu, Mas. Jadi tenang, saya ngambil baju anak-anak. Sukan orang ke pasar, beli baju atau serba 15.000, mah cocok. Anu bener baik ya, lebaran beli baju nu harga 15.000. Bung aing mah ada gitu mah mau ke pasar. Mendingan aing hang ke butik bae jarang baju nu bagus sekalian. Lagas yang kemarin beli baju tu dah naik ke butik. Lu bener baik. Duit 500.000 etanya dibagi-bagi dan payah kita banyak. Nah, dan orang yang beli bumbu segala macam kotong itu cukup ke butik banget. 15.000-an bayar lu di pasar. Baiklah, terserah ayah bayar lah. Ayah mengilukkan payah, terus ayah ngantuk lah. Udah, sempur pulang kondong. Dipikir-pikir mau beli baju 15.000, mendingan mau beli baju sudah main. Itu lebih baju merek nama. Yang penting mah bisa dipakai lebaran.